7 jenis kereta sewa yang paling tinggi permintaan. Hai, nama saya Wahid Abdul Rashid. Saya merupakan pengasas kepada Go Green Matic. Go Green Matic ni kita adalah platform tempahan kereta dan motor sewa. Alright. So banyak orang tanyalah, kereta apa yang tinggi permintaan untuk disewakan? Okey. So kita start daripada bawah. Okey, nombor 7. Nombor 7 ni biasanya kereta-kereta mewah lah. Mungkin you ada Camry ke, you ada Mercedes ke kan. Ataupun you ada Velfire ke, Alphard ke, ataupun kereta-kereta Ferrari ke, Lamborghini. Yang ni antara yang banyak. Tapi dia nombor bawah sekali lah kan. Nombor 6. Nombor 6 ni biasanya kereta-kereta jenis SUV. Mungkin X70 ke kan, CRV ke, ataupun 4x4. Yang ni nombor 6. Alright. Nombor 5. Nombor 5 ni biasanya van. Van Hiace ke Nissan kan. Van yang 10 seater, 11 seater. Ataupun mungkin Starex, kan? Staria yang boleh bawa ramai orang lah. 10 seater ke atas. Okey, nombor 4. Nombor 4 ni kebanyakannya MPV yang besar lah. Mungkin Innova kan. Mungkin Staria kan. Mungkin Nissan Serena. Yang ni antara yang tinggi permintaan. Nombor 3 ni biasanya kereta yang dia MPV. MPV kecil dengan kereta sedan lah. Contohnya macam Alza kan, Toyota Vios, Honda City, mungkin kalau you ada Toyota Veloz ke kan, ataupun you ada Izora kan. Yang ni jenis MPV dengan sedan lah. Okay, Persona pun boleh. Dia 1500cc ke atas lah. Okay. Nombor 2. Nombor 2 kereta bajet, Azia kan. Tapi janganlah pergi beli Azia Rahmah, beli Azia Auto kan. Yang tu yang senang sewa. Kalau Azia Rahmah ni yang manual ni susah sikit nak bagi sewa. Okey, nombor 1. Nombor 1 ni tak lain dan tak bukan adalah Perodua Beza. Okey, yang tu yang banyak demand. Sebab apa? Dia macam sedan kan. Lepas tu jimat minyak. Dia punya bonet pun besar. Tapi kalau tak ada Beza, Myvi pun okey kan. Myvi, lepas tu mungkin Proton Saga 1.3 kan. Tu pun boleh. Itu antara 7 jenis kenderaan yang paling banyak demand. So you all yang ada kereta yang jenis macam tu kan. Mungkin you boleh sewakan, boleh jana pendapatan. Okay, kalau you nak join team Go Green Matic untuk belajar macam mana nak buat bisnes kereta ke motor sewa dengan betul, you komen nak join, you screenshot video ni, you pergi dekat saya punya bio, you message saya cakap nak join team Go Green Matic. Like, follow, komen dan share kalau nak belajar macam mana nak buat bisnes kereta dan motor sewa dengan betul. Boleh ke boleh?